Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rashidah binti Abdul Rahman, juga dikenali sebagai Shida Mak Minyak. Saya adalah leader untuk tim Mak Minyak. Okey, hari ini saya nak kongsikan berita tentang produk-produk Yan Living yang telah dihentikan penjualan, iaitu discontinued YL product. Info ni ada dalam email, tapi saya buat video sebab mungkin ada members yang tak perasan, tak simak email kan. Jadi senanglah untuk saya sampaikan maklumat dan untuk anda semua ambil maklum dan sebagai rujukan. Okay. So, apa itu produknya? Yang pertama adalah basic starter kit. So, basic starter kit ni harga dia RM220. Dia antara kit termurah yang menjadi satu keperluan untuk individu untuk menjadi ahli. So, untuk jadi ahli, kita ada banyaklah option-option starter kit. Antara yang paling murah adalah basic starter kit. Tapi bermula bulan Ogos ni dah tak ada dah basic starter kit. Okey, satu lagi yang telah discontinue adalah basic plus starter kit. Dia sama macam basic starter kit tadi, tapi this one ada diffuser. Okey, ada diffuser. Item-item lain semua sama dengan basic plus starter kit, sebab tu nama dia plus. Okay, basic plus starter kit. So actually dia ada plus diffuser sajalah. Harga dia dalam RM380, tapi bermula Ogos ni dah discontinue. So maksudnya di sini, option untuk menjadi ahli setakat yang ada hanyalah premium starter kit. Okay, premium starter kit, kalau diffuser ada dessert mist. Ada Aria, tapi Aria dah out of stock. So yang ada stock sekarang PSK Dessert Mist. Kalau tak nak yang diffuser, kita ada Tips, PSK Tips, kita ada PSK Menziaret, kita ada PSK Bloom. Okay, tu antara-antara option lah. Tapi yang popular biasanya PSK Dessert Mist. Okay, so ingat ya, Basic Plus dengan Basic Starter Kit dah tak ada dah dalam market. Okay, seterusnya aroma spinner dan aksesoris. So yang ini few years ago popular lah tentang mainan spinner. Okay, so YL pun tidak ketinggalan mengeluarkan produk aroma spinner. Boleh titiskan essential oil dekat yang nampak macam lubang bulat-bulat tu kan. So bila kita pusing tu, dia keluarlah aroma dia. Yang ni saya ada, memang suka main sebab dia bagus untuk releasekan stres, tapi YL dah discontinue. Okay, mungkin nak produk, nak bagi laluan lah dekat produk-produk lain yang lebih bermanfaat. Okay, so yang seterusnya adalah bag untuk simpan essential oil. Okey, ada dua jenis bag, satu 10 slot, satu lagi 30 slot. Dua-dua ni saya ada. Bagus sebab cover dia punya casing luar tu dia keras. Jadinya kalau bekas bag ni terjatuh ke apa ke, memang essential oil tak pecah lah. Cumanya downside dia, harga dia agak premium lah. Pada saya, pada saya lah personally, lebih baik spend duit beli essential oil. Essential oil premium tak apa, tapi kalau nak beli accessory macam bag ni, beli yang murah je. Memurah je pun okey. Sebab setakat nak simpan essential oil je kan. So banyaklah dekat tempat lain yang jual murah. So I think YL pun dah tak jual lah benda ni. Okay, just untuk clearkan stok mana yang ada. Okay, so itu sahaja berita tentang produk yang telah dihentikan penjualan, discontinued product. So terima kasih kepada anda semua. Boleh follow saya dekat Facebook, YouTube, dan kalau ada perlukan bantuan, boleh hubungi saya melalui WhatsApp. So link untuk connect saya Facebook, YouTube dengan WhatsApp ni anda boleh dapat melalui Linktree, type Shida Mak Minyak. Okay, semua link ada dekat situ. So insyaAllah bermanfaat
untuk anda semua. Sekian, terima kasih.